Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. As-salisu, yang ketiga, sebab yang kedua sakitnya. Sakit itu terbagi menjadi tiga. Nah, ini sebab sakit yang ketiga, model sakit yang ketiga. Jadi ada tiga model sakit. Ya. Nah, kemarin ya dibolehkan wudu baik yang pertama maupun yang kedua. Yang ketiga, ayyakhofa, dia takut syainan yasiran, keburukan yang sedikit. Jadi dia sakit, kalau dia wudu khawatir akan mendapati keburukan yang sedikit. Bagaimana kalau seperti ini? Kasar judari seperti bekas cacar. Ya. Kalau dia wudu nanti akan membekas ausawa dan konilan atau hitam sedikit. Kalau dia wudu nanti akan hitam sedikit. Ya. Aw ya khofa syai'an, atau dia takut akan sesuatu syai'an qabi'an, keburukan yang tampak, keji tampak, ala ghairi a'dha'i, atas bukan anggota-anggota az-zahirati yang zahir, anggota yang enggak tampak, yang enggak zahir. Aw yakuna bihi maradun, atau ada dengannya sakit, la yakhafu, yang dia tidak takut, min istimalul ma'i ma'abu, daripada menggunakan air bersamanya, bersama sakit itu, ma'zuran, akan satu yang bahaya, fil akibati, pada akibatnya. Wa in tak lam, sekalipun tidak terasa pedih, iya, fil hali, pada ketika itu. Ini jarahatin, bagi lukanya, au baradin, atau dingin, enggak merasa dingin, au arin, atau panas. Fala yajuzu, maka enggak boleh atayamumu, enggak boleh tayamum lisyai'in, bagi karena sesuatu, min haza, daripada ini, bila khilafin, tanpa pendapat, tanpa khilaf ulama, tanpa perbedaan pendapat. Jadi kalau dia takut keburukan yang sedikit, ya, contoh keburukan sedikit seperti ya bekas cacar akan membekas umpama, itu enggak boleh dia itu bertayamum, mesti berwudu. Atau dia takut hitam, kalau dia wudu pakai air nanti takut hitam, itu membekas, ya, itu enggak boleh tayamum. Atau dia takut akan keburukan yang tampak di bukan anggota-anggota tubuh yang zahir, jadi di dalam kelihatan, nah, juga enggak boleh untuk tayamum. Atau dia itu ada sakit, dia enggak takut, daripada menggunakan airnya itu enggak takut bahaya pada akibatnya, dia enggak takut bahaya. Nah, ini juga enggak boleh tayamum. Tahu dia sakit tapi dia enggak takut bahaya itu. Ya. Sekalipun terasa pedih umpama. Ya. Karena ada luka atau karena dingin atau panas. Kenapa nih? Karena ini adalah tadi syainan yasiran, keburukan yang sedikit, sakitnya sedikit, jeleknya sedikit, ya, itu enggak boleh tayamum pakai wudu.
Far'un, ini satu cabang masalah lil maridi ayat tamida fi zalika qaulat tabibil adli fi riwayat. Lil maridi, bagi orang yang sakit boleh ayat tamida, dia berpegang teguh fi zalika, pada demikian itu ya, boleh apa kagak ya, qaulat tabibil adli fi riwayat. Dia boleh berpegang teguh kepada perkataan seorang dokter yang adil pada riwayatnya. Jadi kalau adil pada riwayat, ini maksud orang kafir. Iya. 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 Kemudian juga masuk orang perempuan, maaf. Masuk orang perempuan. Boleh orang perempuan itu. Melihat dokter. Ya, ya ini orang kafir juga masuk juga, karena pak dokter nih, kan kita sekarang banyak dokter orang kafir. Ya. Jadi kalau ada riwayat boleh laki boleh perempuan. Ya. Waya, ya, malah dan boleh dia itu orang sakit beramal. Bima'rifati nafsihi, dengan mengetahui dirinya. Hai sukana aliman bitibi, sekira ada dia itu seorang yang alim dengan kedokteran. Dia memang dokter, dia tahu tuh. Ya kalau begini ya enggak boleh uduk, enggak boleh kena air, dia begitu. Boleh. Kemudian yang ketiga, wala ya'mala, tidak boleh dia beramal bi tajribati nafsihi, dengan uji coba diri sendiri. Ya, dia udah tajribat kalau begini, biasanya begini, kalau begini biasanya begini. Kalau begini biasanya nih, kalau kena air nih, meriang langsung nih. Itu gak boleh begitu. Iya. Emang kenapa? Ikhtilafil mizai, ikhtilafil azminati, karena bermacam-macam, berbeda-beda ini tabiat atau temperamen tubuh mizai, ikhtilafil azminati, dengan berbeda-beda, dengan bermacam-macam ya zaman. Ya. Nah, kalau kita memang enggak ada, kita ini musim panas, musim dingin, kita rata aja. Nah, ini di sana nih, di Mekah nih. Musim dinginnya tuh keras banget, musim panas itu keras banget. Itu akan mempengaruhi keadaan tubuh. Musim dingin itu akan mempengaruhi keadaan tubuh. Musim panas. Nah, kita nih di Indonesia ini enak banget. Enak banget ini. Masya Allah, luar biasa. Khususnya di ibu kota Jakarta. Sekarang bukan ibu kota lagi. Udah jadi? Nggak jadi? Udah tangan. Dan juga jumpa balik lagi. Ya, kota Jakarta ini khusus di Jakarta luar biasa. Ya, udaranya enak, airnya pun ya rata-rata bagus. Khususnya lagi di Kebon Jeruk gitu ya. Wilayah Kebon Jeruk, masya Allah. Jadi pahlawan kita yang dahulu menentukan Jakarta sebagai ibu kota sangat tepat sekali, sangat tepat sekali. Baik dari segi letak, ya, segi
iklim, ya. Kemudian juga air di bawah. Dari segi perputaran perekonomian, semuanya mendukung Jakarta. Wa mahalu zalika, dan tempat demikian itu fil hadari. Ada itu tadi tuh tiga keadaan tadi, ya. Berpegang teguh perkataan seorang tabib, ya, seorang dokter, ya. Dia beramal dengan mengetahui dirinya sendiri. Tidak boleh dia beramal dengan tajribat ini sendiri. Ini masalah ini pada waktu hadir, enggak kemana-mana. Ammalau kana bi bariyatin la yajidu bi tabiban. Adapun jikalau dia berada di Baria, padang pasir, yang dia tidak dapati di sana seorang dokter, fa innahu, maka sesungguhnya dia itu ya juzu, boleh, haisun sakira zanna husula ma dzikira, sekira dia menyangka hasil sesuatu yang disebutkan. Walakin, tapi wajib alaihi adat, wajib dia mengulang. Jadi fa innahu, maka sunnah ya juzu, boleh lah bagi dia tayamumu, tayamum, boleh dia tayamum. Haisu sekira zonna husula ma dzikira, dia menduga kuat akan hasil apa yang disebutkan, ya. Tapi walakin, tapi tajib wajib alih atasnya al-i'adatu, wajib ngulang walaupun udah sembahyang, ya. Udah sembahyang, tapi sembahyang pakai tayamum karena keadaannya demikian, maka dia nanti ngulang. Wazanu zalika ma'afak li tabibi mujawizun li tayamumi la muskitun li sholati. Dugaannya akan demikian itu, serta tidak ada seorang dokter, itu enggak ada dokter karena keadaannya begitu juga, itu membolehkan bagi tayamum, tidak menggugurkan bagi sholat. Jadi tetap wajib sholat padahal ada di padang pasir, insyaallah wajib sholat. Kalau kita hutan, kalau di Timur Tengah padang pasir, kalau di sini hutan belantara nggak kelihatan, kalau di sono luas, mana enak kan? Benar-benar enak-enak ini sebenarnya. Masya Allah, Indonesia tuh tumbuh, ya, berbagai macam buah, berbagai macam pohonan, dan macam-macam. Jadi Indonesia itu negeri yang barokah sebenarnya. Ya. Udah muslimnya paling banyak. Ya. Ya. Juga tanahnya bagus, iklimnya bagus. Indonesia, masya Allah, hebat banget Indonesia. Ya, mudah-mudahan kita dikasih pemimpin yang soleh. Amin. Wassalamu'alaikum.